Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kemats Aero Channel. Kali ini kita akan memberikan tutorial dan sedikit tips untuk mengatasi masalah pada ground station dari engine 058 ini. Jadi permasalahan dari ground station ini yakni ketika kita nyalakan dengan firmware PIR-X ini, kemudian muncul EEPROM failure. Hal ini disebabkan bisa jadi karena firmware-nya sendiri sudah korup, maka dari itu kita suntik lagi dengan firmware yang baru. Silakan ikuti tutorialnya agar EEPROM-nya tidak failure lagi. Baiklah rekan-rekan semua, kita lanjutkan tutorialnya, yakni untuk mengatasi korupnya firmware ini ya. Jadi perlengkapan yang kita butuhkan adalah solder satu set ya, terus kemudian ST-Link V2 ini. Jadi ini untuk dimasukkan ke laptop nanti untuk penginstalannya. Ini bisa kita dapatkan di online shop, ini harganya 25 ribuan. Kemudian laptop nanti untuk download file firmware-nya ini. Pada ST-Link V2 ini, kita lihat di sini ada tulisan 5 volt, 3,3 volt, SWCLK, ground, dan SWDIO. Jadi nanti yang kita hubungkan adalah cuma 5 volt, SWCLK, ground, dan SWDIO. Untuk ground stationnya kita lepas dulu ini. Bisa kita lihat ya di sini AB. Jadi yang kita hubungkan adalah ini lubang kedua dari kanan ini untuk SWDIO. Ini untuk SWDIO ya, SWDIO. Yang kanan ini SWCLK, terus kemudian pin kalau ini kita arahkan AB, pin yang paling bawah ini untuk 5 voltnya, dan yang ketiga dari bawah ini untuk groundnya. Baik, ini kita ada dua kabel yang sudah kita solder. Yang hitam ini nanti ke SWDIO, yang kuning ini untuk ke SWCLK. Jadi kita sambung ini untuk yang hitam, kita connect dengan yang biru. Yang biru ya. SWDIO untuk yang SWCLK ini yang ungu, kita sambung dengan yang kuning. Nah, untuk yang 5 volt dan groundnya, 5 volt kita ambil warna putih 5 volt, terus yang abu-abu ini groundnya ya, yang putih ke 5 volt nih di sini, yang groundnya di tengah ini. Baik. Nah, sudah sambungannya baik seperti ini ya. Jadi nanti kita sambungkan ke laptop.
Baik rekan-rekan semua, kita mulai saja untuk proses update-annya. Nah, ini kita ambil firmware-nya di sini ya. PIRXFPV.com, kemudian kita klik get PIRX firmware-nya, kita masukkan email, nanti akan muncul di email kita ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita subscribe, nanti akan muncul seperti ini firmware kita, kita download. Jadi kita downloadnya masuk ke file download kita. Jadi ini ya file downloadnya, ini PIRX pilot ini, nanti yang kita pakai hanya ini ya, Pro 58 ini, izin Pro 58 ini. Kemudian kita download juga aplikasi STM-nya ini. Kita klik aja apa namanya di Google itu ada get software. Nanti ada petunjuk untuk download melalui email kita juga di sini download. Nah, ini. Terus kita install, nanti akan otomatis minta aplikasi Java. Tampilannya seperti ini ya, STM32 untuk ini ya. Nah, kemudian kita tancapkan ST-Link kita ini yang sudah terkonfigurasi kabel-kabelnya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sudah terdetek, kita connect. Nah, ini muncul softwarenya dia. Kita klik di garis tiga ini, kita pilih OB bytes ini, read out protection kita klik, pastikan ini tidak tercentang ya, ini kosong, kita klik apply. Terus kemudian kita klik di data ini, terus kemudian kita hapus. Ini ada logo penghapusnya ini di sini, klik. Kan hapus semuanya kosong. Nah, kita isi tadi ya file yang kita download tadi. Nah, ini PIRX RX izin Pro ini ya. Kita open, kita start programming. Jangan lupa run after programming. Start. Bisa. Nah, terus kemudian kita disconnect saja, kita cabut untuk ST-Link V12 nya. Jadi untuk prosesnya ini tadi sudah selesai. Nah, ini ya rekan-rekan semua, ini sudah bisa ini. Jadi caranya itu tadi, sambung kabel dua ini ya, yang hitam yang nomor dua di sini, ini nomor dua ini untuk SW video, jangan lupa yang kuning ini SW CLK, kemudian yang bawah ini yang pertama itu 5 volt, yang kedua ketiga ini kita ground. Jadi prosesnya seperti yang saya terangkan. Jadi ini jadi sudah bisa. Nanti kita cek di tampilan dari ketika kita pasang untuk ground VRX apa ini ya, kita lepas. Nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Tuan, connect. Kita nyalakan. Kita cek apakah tampil di layarnya. Tuh, sudah. Jadi sudah bisa ya.
tuh bisa. Baik, demikian tutorial untuk perbaikan dari engine ini, semoga bermanfaat. Jadi kalau rusak tidak perlu dibuang, tinggal beli ST-Link V2 ini, lakukan tutorial seperti yang saya kemukakan tadi. Terima kasih, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.